Halo guys. Hari ini kita mau ke Pahumaan. Di sini menyebutnya Pahumaan apa? Ladang ya. Kita mau panen benih atau padi. Jadi kita akan menginap bermalam di Pahumaan atau di ladang. Oke. Nah, sekarang kita berjalan menuju ke Pahumaannya. Kondisi jalan menuju ke pemakamannya. Bawa apa juga abapin? Apa itu? Coba lihat ke sini. Senapannya. Woi. Mau ngapain nih? Untuk berburu malam. Cari apa? Kancil. Mudah-mudahan dapat ya. Kalau saya bawaannya ada bawa satu ransel. Bawa pakaian dan sebagainya. Bawa alat-alat mandi, nggak tahu bisa mandi atau enggak, sama sleeping bag pastinya karena dingin banget katanya dan banyak nyamuk, jadinya bawa selimut atau sleeping bag. Aduh, capek mendaki. Ini pemandangan dari atas Bukit Pahumaan. Di sana juga ada ladang-ladang warga. Pokoknya ladangnya itu berada di atas bukit-bukit gini, gunung-gunung. Keren banget. Oke, kita lanjut. Dari tinggal. Akhirnya kita sudah sampai di pondok. Namanya sebutannya untuk tempat tinggal di ladang. Nah, itu dia. Itu pondoknya, guys. Pahumaannya. Wah, ini padi beras. Wah, itu apa awannya? Keren banget. Ini padi-padinya sudah kuning semua nih. Kuning-kuning. Mana manisa itu? Oh, halo. Sampaikan tangan. Mana? Oh, itu. Manisa lagi panen, menyidat padi. Halo. Nisa, bocil-bocil. Nisa lagi apa? Ada. Lagi panen padi. Dada. Benih. Iya. Kita udah sampai pondoknya ini. Nah, ini dalamnya. Kita lihat. Ada Nisa. Mbak Ayun. Dalamnya. Oh, ini tempat padinya. Tempat benih. Ini lantai satu. Oh, Nisa lagi masak. Ini masaknya pakai tungku, pakai kayu. Lengkap ya, Nisa ya. Ini pemandangan dari luar. Lagi hujan. Tuh, itu padinya yang akan dipanen. Benih. Ini padi-padinya. Ini kok hirang ya? Ini padi hirang. Ketan. Cara menyidatnya gimana? Itu alatnya gimana? Coba lihat. Anu, napanin tuh mas? Sing atap. Besi aja. Oh, seng. Sing atap. Taruh di jari. Kayak ini nah. Caranya. Wih, gampang ya? Iya. Nanti aku nyoba deh. Wah, pemandangannya tuh. Gunung. Dari baju bejak aja, Mbak. Bagus banget. Kurang nih Mas saya pemandangannya. Iya. Jangan di puncak. Sampai kita berburu. Masa aja. Iya, kita cari ke tuyung.
Dari siput. Malam-malam. Malam. Emang nampak? Nampak. Kesintar. Hambatar. Oh iya, Hambatar beneran. Aku penasaran banget sama Hambatar. Oke. Kita mau mencari air bajakah, akar bajakah. Katanya airnya di sini segar banget. Jadi kalau misalnya di sini kehausan gampang ya. Tinggal cari akar bajakah, bisa langsung diminum. Wah, keren. Ini proses pengambilan kayu bajakah. Ini bisa dibawa pulang nih. Awas. Nah, lagi ini cari airnya. Kalau pagi ini banyak, Mas. Wow. Sudah mulai mengisi. Jadi itu keluar dari, bersih banget kan airnya. Bersih banget. Karena di dalam hutan makanya agak gelap. Jadinya seperti, wah bersih banget airnya, itu bisa langsung minum. Rasanya apa? Coba aja. Segar ya. Potong lagi. Coba. Coba aku coba. Aku ngerasain. Tolong. Wah, ini dia airnya sedikit dulu. Tetes. Biar nanti sebentar lagi. Segar kayak air kelapa gitu ya. Udah manis-manisnya. Segar, enak. Ini bajakah. Jadi apa tadi? Abapin, bajakah di sini tuh kayak belum ter ini ya. Tumbuhan liar. Jadi ini dibuang. Tahun depan jadikan ladang. Jadi ini dibakar. Dibabat semua habis sayangnya. Oke. Okay. Oh, jadi bajakannya di sini banyak banget tuh. Bajaka jenis kelawit merah. Nah, ini jenis bajaka kelawit merah, daunnya tuh seperti ini. Akan merambat ke atas jenis pohonnya, dan dia ciri-cirinya dia airnya banyak. Ketika dipotong airnya tuh banyak banget, bisa diminum juga. Kita cari apa, ketuyung? Siput. Siput di sungai, katanya malam-malam siput itu banyak keluar. Jadi kita carinya malam-malam, guys. Tuh sungainya di sana, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Oke. Okay. Sampai jumpa di sungai. Ih, kecil-kecil tapi kita ngambil yang besar aja. Nggak ada. Ini mas nih. Ya. Nah, ini. Ya. Keren. Ini apa namanya? Wah. Itu haruan. Haruan gunung kita. Wih, itu cebong. Bukan ya yang ini? Haruan juga. Yang mana? Gitu. Iya, itu cebong, Mas. Itu enak juga. Kita meraba-raba, guys. Oke, dapat banyak apa katuyungnya? Besar-besar. Di bawah tuh tiba ini. Hah? Hidung. Hati-hati ya, Mas, apa ini ada lintah. Ih, aduh gimana nih? Enggak ada kan? Jongkok gini anak Bahira kayaknya. Ay kan. Kan aku bilang kalau jongkok jadinya kayak mau Bahira. diri langsung kentut. Ya banyak. Tendangannya. Ya tetap mau saja. Semua. Ih. Aduh. Udang enggak ada.
kodok semua. Maafin. Kembali ini. Tadi di mana? Ya. Ada guys. Bisa terbiasa dari ini. Sampai ke tanah mas, itu sampai ke pasir. Oh, sampai ke pasir. Iya. Ada kecil banget ini. Udah apa itu? Udah teri kayak. Ih. Tajam. Gurih. Gurihnya. Bentar ya. Ya, nah. Nah ini dia. Setelah beberapa jam, sejam ada belum ya? Belum ya? Dapat segini. Nyarinya harus memang pelan-pelan. Ini Manisa, di seberapa? Nah, tambah ini. Banyak dah. Mas kodok mas. Ih, coba lihat bentar. Itu enak nih. Enak mas Ay. Tuh. Wah. Minik Janisa. Wih. Panggang mas Ay enak. Wih. Orang anak dia. Katuyung katuju. Kalian suka lah katuyung. Suka enggak? Ya inilah hasil kita malam ini. Katuyungnya nyaman nih. Ini ada bacat atau haruan atau ikan gabus. Mantap. Selamat pagi guys. Kita sudah di pagi hari di Pahumaan. Ada di ladang. Ini padi-padinya. Nah, ini dia pemandangannya. Jadi sistem perladangan di suku Dayak Meratus ini berpindah nggak satu tempat. Jadi misalnya ini sudah ditanami tahun ini bakalan pindah ke ujung sana nanti, atau akan buka ladang di sebelahnya. Sebelah ini kan masih ada hutan nih. Nah, itu akan dibuka ladangnya. Atau ke sana gitu. Jadi sistemnya berpindah. Tidak menetap di satu tempat. Dan pondok-pondok ini juga akan dipindahkan. Seperti itu. Jadinya hasil padinya juga subur-subur. Padi-padi ini juga tanpa obat-obat pestisida ataupun pupuk urea. Luar biasa, subur-subur. Katuyung. Kalau siput bahasa Indonesia itu anu. Tutut kalau kalian bilang. Tutut. Ya macam-macam daerah beda-beda gini. Jadi ditatak dulu ujungnya. Mama macam nangka. Semuanya kah? Terlalu banyak. Baik, kayak benar aku. Ini mantapnya. Terbaik ya. Oke, ini dia sudah matang guys. Sudah matang. Coba yang ini ya, yang ganal ya. Enaknya. Habis ya. Oke. Hari ini kita di Pahumaan atau di ladang buat wadai pisang. Nih, tadi udah ada telur, gula, tepung, ada baking soda. Oke, ini
sekarang mau pisang ya. Nanti kita juga buat wadah ini di labu kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati itu panas. Wih, panasnya. Ini dia hasilnya, kue cake pisang coklat. Itu cake pisang keju. Gimana? Aduh, enak. Enak. Nyaman. Mantap. Abapi mantap. Abapi mantap. Mama supan. Mama. Enak enggak bilang enak? Enak. Enak, enak, enak. Enak. Mantap. Mantap. Mantap Abapi. Oke, kita lihat ini udah sampai mana ya. Wah, ini udah ngembang banget tuh. Ini rasa keju. Pisang keju. Nanti beli apa itu? Kita mau cari untuk makan siang. Untuk makan siang tungkul atau jantung pisang. Kita mencari hambatar atau ulat sagu. Woi. Ada dong. Ini lombok kabang. Sebetulnya lombok boleh saya tangkir sama. Oke, kita panen padi. Padinya sana kuning-kuning. Gimana Bang Apin? Enggak mau, luar terus. Mana contohin? Wih, cepet ya. Ini gitu. Aduh, ladui. Beras gunung. Seberataan semuanya padi sana gunung. Setelah 2 hari di Pahumaan sudah selesai, kita pulang. Jalan, Pen.